Rahasia Cio Kuan Im seri 2 pendekar harum jelit 8. Waktu kau keluar tadi apakah benar istrimu masih rebah di atas ranjang tidak salah? Jelas sekali dia mendengkur nyenyak, kini kenapa menghilang Choh Liu Hi yang mengerut kening? Sungguh dia pun bingung dan belum bisa mengambil gambaran dari kejadian misterius ini, apa pula latar belakang di dalam kejadian serba aneh dan rahasia ini. Oh Tehoa berlari dan berkau kaok tolong, Tolong ada orang mati di dalam kamarku, lekas kalian kemari, periksalah siapa dia orang yang memburu datang pertama kali adalah Pipop Kongcu, disusul Kui Jeong yang kelihatan masih ngantuk, dengan metu sepat berlari terhuyung-huyung. Begitu mereka melihat mayat di atas ranjang, seketika berdiri menjeblek berubah hebat air mukanya. Seru oh tihoa, siapa perempuan ini, kalian, belum habis kata-katanya, kui Jeong tahu-tahu merenggut bajunya. Serunya menggembor. Kenapa kau membunuhnya? Aku membunuhnya. Seru Oh Tihoa naik pitam. Apa kau melihat setan? Selamanya aku tak kenal dia. Kenapa harus membunuhnya? Meskipun tampangnya rada jelek, jelek jelek dia sudah menjadi istrimu. Kenapa kau turun tangan begitu keji kau? Kau bukan manusia, kau binatang. Oh Tihoa berjingkrak kaget. Serunya. Apa katamu? Perempuan ini adalah adalah istriku merah padam biji metcukui jeong serasa hampir gila dia mendamprat seandainya dia bermuka rada jelek betapapun dia putri raja yang masih suci bersih memangnya dia tidak setimpal menjadi istri bajingan seperti tampangmu kau umpama kau tidak sudi mengawini tidak seharusnya, sekali ayun tangannya Oh Te adorong dorong orang jatuh duduk di atas tanah, serunya terbelalak kaget, orang ini gila, orang ini sudah gila kaulah yang gila Damprat Kui Je Heran, bingung dan curiga menyelimuti Sanubari Choh Liu Hiang, lekas ia ya bantu memayang Kui Je berdiri, katanya berat, siapa sebenarnya perempuan di atas ranjang ini? Apa Ong Ya mengenalnya putriku sendiri? Kenapa aku tidak mengenalnya? Jadi yang kawin dengan Ohtehola semalam adalah nona ini, sudah tentu putriku ini. Ohtihoa menyelutuk hampir berteriak, "Bukan dia, pasti bukan dia. Aku melihat jelas sekali dengan mata kepalaku sendiri." calon istriku itu adalah gadis rupawan yang cantik jelita terang bukan si buruk rupa ini aku sendiri yang kawinkan putriku kepadamu memangnya aku tidak tahu mempelai laki-laki bilang si korban pasti bukan istrinya sebaliknya sang mertua secara kukuh mengakui si korban sebagai putrinya kejadian seaneh ini sungguh jarang terjadi di dunia ini Liu liuhi yang seperti tergencet di tengah-tengah ia jadi sekar berketetapan pihak mana yang harus ia percayai omongannya? Oh Ti membanting kaki, serunya, kalau perempuan jelek ini adalah membelai perempuan, lalu siapa perempuan cantik yang bergaul sama aku semalam? Memangnya ada orang lain yang memalsu calon istriku ini? kah sudah membunuhnya, kini kau mengarang cerita bohong untuk mendusai orang lain. Kenapa aku harus menipu kau? Memangnya semalam aku bertemu dengan setan coba kutanya. Tiba-tiba Pipop Kongcu menyela bicara, kalau kau katakan dia bukan istrimu, memangnya kemana perempuan yang semalam bergaul dengan kau? Asal kau bisa menyeretnya keluar, kita akan percaya padamu. Aku, aku, bahwasanya dia memang tidak tahu kemana perempuan cantik yang dia anggap sebagai istrinya dan gaul sama dirinya semalam. Dia hanya keluar sebentar, kenyataan istri cantik bak bidadari itu tahu-tahu hilang tak karuan rimbanya. Ipup Kongcu tertawa dingin, katanya, saya umpama semalam perempuan yang kau hadapi bukan kakakku, kenapa kakakku tahu-tahu sudah ajal di atas ranjangmu. Kalau bukan kau yang membunuhnya, siapa pembunuhnya tentu kalian sengaja mengganti yang tulen dengan yang palsu, tapi akulah yang menjadi korban dan difitnah semena-mena kentut maki Kui Jeong, masakah aku tega membunuh putri kandungku sendiri bukti dan kenyataan, Oh Ti sendiri menyadari apa yang dia katakan bahwasannya sukar bisa membuat orang lain percaya, terpaksa dia memburu ke depan Choh Liu Hiang, serunya gugup, kau, kenapa kau tidak bantu aku bicara? Memangnya kau pun tidak percaya padaku Choh Liu Hiang menghela nafas, ujarnya, apa yang harus kukatakan baik? Kalian sama tak percaya kepadaku sampai kau pun bantu orang lain memfitnah aku, sungguh penasaran. Seumpama memang aku yang membunuhnya, Mawara. Siapa suruh kalian menipuku untuk mempersunting perempuan jelek ini? Kau sudah membunuh jiwa orang, harus menebus dengan jiwamu pula. Dan perat pipop kongcu di tengah gerungannya, kesepuluh kuku jarinya tahu-tahu mencengkeram keleheroh roh tihoa. Gerak serangannya ini sungguh cepat dan gesit. Tapi orang macam apa Oh Teh masakan gampang kecundang? Sudah tentu ia tidak pandang sebelah mata ilmu silat lawan. Bentaknya gusar, minggir. Aku belum ingin melukai kau, tapi jangan kau ganggu dan membuatku gusar cukup pia gerakan sebelah tangan tahu tahu badan pipop kongcu tertolak mundur seperti diterjang angin badai. Kau, kau hendak lari seru kui Oftiho oh, tertawa terloroh-loroh, "Mau pergi? Kenapa? Siapa yang mampu merintangi aku?" Kau takkan lolos!" teriak Jo. Di tengah gerungan kemurkaannya, tujuh delapan tombak jantolan tahu-tahu menusuk ke dalam dari luar kemah. Melirik pun tidak tahu. tahu sebelah tangan Oftiho oh, menyambar dua ujung tombak jantolan. Di antaranya, tahu-tahu sudah teranggut olehnya, sedikit sendal, dan tarik ke depan. Dua orang tahu-tahu terseret maju tersungkur ke dalam kemah. Serempak beberapa busu yang lain menghardik murka, delapan tombak terbagi ke berbagai sasaran kembali menusuk datang lagi. Gerakan oh tiho alaksana angin puyuh, maka terdengar jeritan kesakitan saling susul, delapan busu sama terjungkal roboh diiringi senjata masing-masing yang jatuh kerontangan tiada satu pun yang utuh. Kui Jeong belum pernah saksikan kegagahan yang luar biasa seperti ini. Seketika ia terkesima mematung di tempatnya, tampak dengan langkah lebar Roh Teo beranjak keluar sambil langkat dada, serunya bengis. Siapa pula yang berani maju? Biarku ku gencet batok kepalanya sampai hancur luluh. Serombongan busu yang bersenjata lengkap di luar sana sama berdiri melongot. Tiada seorang pun yang berani maju. Sekonyong-konyong sesosok bayangan orang berkelebat, tahu-tahu seseorang menghadang di depan Oh Ti Hoa. Berubah muka Oh Ti Hoa, tiba-tiba ia terkial-kial, bagus. Kau pun turut mencegatku. Biarlah hari ini kita menentukan siapa yang lebih unggul di sini. Cho Liu Liang yang menarik nafas dengan geleng kepala, ujarnya, masakah aku mau bergebrak dengan kau kalau demikian? Marilah kita pergi bersama. Kau tidak boleh pergi, kenapa kalau kau tinggal pergi begitu saja, penasaranmu takkan tercuci bersih, memangnya kenapa kalau tidak bisa mencuci penasaranku. Yang terang dalam hatiku, aku tak pernah berbuat kejahatan seperti ini, persetan apa yang dikatakan orang lain, biarku anggap kentut melulu, persoalan lain tak menjadi soal. Tapi peristiwa ini harus dibikin jelas. Aku sudah tahu kau memang berat untuk meninggalkan tempat ini. Baiklah kau tidak mau, biar aku pergi sendiri. Belum habis kata katanya kembali Cho Liu yang merintangi. Kau berhak menghalangiku kemana kau hendak pergi ke tempat mana aku bisa pergi gurun pasir jangan kau anggap tionggoan seorang diri kemanapun kau tidak bisa pergi kalau kau tidak mau ikut Walau aku mampus tak perlu kau kuatirkan diriku, tahukah kau, si pembunuh memang sengaja menyudutkan kau sehingga kau pergi demikian saja. Kalau kau pergi berarti terlaksana keinginan dan maksud-maksud jahat selanjutnya, memangnya apa kehendakmu kau harus tetap di sini, dalam tiga hari pasti aku bantu kau menemukan si pembunuh, jikalau sekarang kau berkeras mau tinggal pergi, Meski harus aduh jiwa aku akan berusaha merintangimu Jikalau orang lain bicara begini rupa terhadapku Jangan heran kalau aku melabrakmu Tapi kau, kau ulat busuk ini Menghadapi mu sungguh aku kehilangan akal Mendadak Oh Hoa membanting kaki, serunya Baik, ku terima usulmu Tinggal di sini, kalau toh kau ingin batok kepalaku Terpaksa secara sukarela biarku gorok dan persembahkan kepadamu dengan kedua tanganku. Dari kejauhan Kui Jeong mendengar percakapan mereka, timbul pula nyalinya, bentaknya, mana orangku? Lekas ringkus dia para busu bertombak itu bangkit pula keberaniannya, beramai-ramai mereka menerjang maju pula. Maka terdengarlah suara jeritan gemerantang dan gederbukan puluhan batang tombak entah bagaimana tahu-tahu sudah berada di tangan Choh Liu Hiang. Enteng sekali kedua tangannya bekerja sekaligus terdengar pula suara peletak peletok batang-batang pedang itu sama-sama kutung dan tercecer di tanah. Berubah Roman muka Kui Jeong, serunya, kau, kenapa kau kata Choh Liu Hiang? Kalau dia bilang mau tinggal di sini, pasti takkan pergi. Dalam tiga hari lagi aku pasti dapat meringkus pembunuhnya. Tapi jangan sekali-kali diantara kalian ada yang berani mengganggu seujung rambutnya. Dia, jikalau dia lari, kalau dia pergi, aku yang menebus jiwa putrimu. Kalau kau tidak berhasil membekuk si pembunuh dalam tiga hari, dalam tiga hari kalau dia tak berhasil meringkus pembunuhnya, biar aku pun menebus jiwa putrimu. Setelah hoa asran, kedua orang ini sama menyerahkan jiwa sendiri sebagai pertanggungan kepada orang lain. Sahabat macam ini memang jarang diketemukan dalam dunia ini Lama Kui Jeong melongot, katanya kemudian Baik, aku percaya padamu Choh Liu yang tarik Ohti Hoa masuk ke dalam kemahnya sendiri Ipup Kongcu menghirup hawa, katanya menggumam Kedua orang ini jelas bisa tinggal pergi dengan mudah Namun mereka justru tak mau pergi Malah bersumpah segala Untuk apakah mereka sebenarnya? Apakah benar kakakku bukan mereka yang membunuhnya? Kui Jeong berkata, "Bukan dia, siapa yang membunuh?" Masakah benar-benar terjadi dalam dunia ini ada perempuan yang memalsu istri orang lain? Oh Tehola sedang menggumam, "Bicara terus terang aku sendiri pun tidak berkukuh hendak pergi sebelum peristiwa ini dibikin terang sungguh penasaran benar hatiku. Kalau yang mati itu benar putri Kui Jeong" Lalu siapakah perempuan yang kuhadapi semalam? Kenapa dia memalsu mempelai perempuan? Adakah manfaatnya bagi dia? Masakah kau tidak mengerti? Memang aku tak habis mengerti Pertama kau harus percaya Nona yang mati itu memang putri kui jeong Atau istrimu kenapa aku harus percaya sentak oh Choh Liu liuhi yang tertawa getir Ujarnya lantaran putrinya yang satu ini buruk rupa maka Kui Jeong selalu kau lebih kau. Kaw, kalau tidak mana Pip Pop Kong Chu berani main terobosan kian kemari, kenapa dia selalu menyembunyikan diri? Oh Ti menarik nafas, mulutnya terkancing. Kau harus tahu pula, bukan pagi hari ini dia dibunuh, barusan ku periksa sedikitnya dia sudah mati 4-5 jam sebelumnya. 4-5 jam? Jadi sebelum aku masuk ke kamar pengantin, dia sudah dibunuh ya, Begitulah kejadiannya, tapi mayatnya, di kolong ranjang ada noda-noda darah, setelah membunuhnya, tentu mayatnya disembunyikan di bawah ranjang, lalu dia sendiri menyaru sebagai membelai perempuan tidur di atas ranjang, maksudmu, waktu semalam kami gaul di atas ranjang, ada mayat di kolong ranjang tidak akan salah, bergidik dan merinding oh tihoa dibuatnya, dia, dia tahu bahwa di kolong ranjang ada mayat, masih begitu asyik main dengan aku, bergaul sama aku di atas terasa hampir saja muntah-muntah, sampai kata-katanya pun tenggelam dalam tenggorokan. Tadi waktu kau keluar mencariku, segera ia pindah mayat di bawah itu ke atas ranjang, tujuannya adalah untuk menjebak kau, supaya Kui Jeong menuduh kaulah pembunuhnya, kenapa dia berbuat demikian karena jikalau kita berserikat dengan Kui Jeong, terang tidak menguntungkan bagi gerakannya, perbuatannya ini ditujukan untuk mengadu domba hubungan kita dengan Kui Jeong, dia pun sudah perhitungkan apapun yang kau katakan pasti tak dipercaya oleh mereka, kalau murka kau tinggal pergi. Mungkin dia hendak bikin kau mampus di tengah gurun pasir, oh Tehoa menyeka keringat dingin di atas jidatnya, katanya. Masakah dia itu adalah adalah orang yang menyamar membelai perempuan kemungkinan adalah Cio Kuan sendiri, tutur Choh Liu Hiang. Gemetar dingin sekujur badan Oh Ti Hoa. Konon kabarnya Cio Kuan adalah perempuan cantik yang jarang terlihat di kalangan Kang meski usianya rada lanjut, tapi tentulah dia pandai merawat badan, di samping dia pandai merias diri. Apalagi di tengah malam kau pun sedang mabok, Oh Tihoa tutup mukanya, teriaknya keras, Oh Tian badannya roboh terlentang menggeletak di atas ranjang, tapi Ki yang tidur di atas ranjang masih meringkel nyonyak, seperti tidak merasa ada orang menindih ke atas badannya. Sedikit berubah air muka Choh Yang, sekali raih ia ya tarik badan Oh Tihoa, mulutnya memonyong ke atas ranjang, begitu beradu pandangan, terasa dingin hati mereka. Biasanya Ki Pinjan cukup cerdik, cekatan dan waspada. Saya umpama di rumah sendiri dia pun takkan tidur begini lelap. Jikalau dia pun mengalami sesuatu. Oh Teh Hoat tiba-tiba mengerung, terus menubruk ke arah ranjang. Sekali sentak ia tarik kemul beluru itu. Orang yang meringkel di dalam selimut ternyata bukan Ki Pinjan, tapi seorang busuk kuije. Pakaian yang dia kenakan masih seragam untuk pesta pora semalam, Sampai pun sepatunya tidak dicopot. Oh, tehhol a cengkeram rambut orang terus dijanjingnya dari atas ranjang. Bentaknya bengis. Bagaimana kau bisa tidur di atas ranjang ini? Katakan, lekas! Katakan, busu itu seperti tidak bertulang badannya, lemas, lunglai, tergantung oleh jinjingan tangan. Oh, tehhol a yang kokoh kuat. Choh liu hi yang mengerut alis, katanya, orang ini tertotok jalan darahnya. Belum habis kata-katanya Oh Tihua sudah bergerak secepat angin membuka totokan hiatu orang, baru saja dia hendak ulang pertanyaan tadi. Tak nyana baru saja busu ini membuka mata, dia sudah menjerit terlebih dahulu, serunya, lo, aku kok berada di sini? Apakah yang telah terjadi apa yang telah terjadi, memang aku hendak tanya kau, damprat Oh Sekeras-kerasnya si busu gelengkan kepalanya. Kiranya mabuknya belum hilang, kepala masih pening, dengan kedua tangan ia ketuk kepala sendiri berulang kali, mendadak ia berseru keras, sudah kuingat, semalam aku minum terlalu banyak, aku keluar mau kencing, waktu aku membalikan badan entah bagaimana tahu-tahu aku direnggut dan diseret ke dalam sini, selanjutnya apapun aku tidak tahu, siapa yang menyeretmu kemari tanya Oh Tihua. Cepat sekali gerakan orang itu, aku, saya umpama aku dalam keadaan sadar juga takkan bisa melihatnya, biar hajar kau, nanti kau akan bisa melihatnya. Begitu membalik punggung, tangannya melayang hendak menggampar muka orang, untuk coh liuhi yang lekas menariknya, selanya, lepaskan dia pergi sudah tentu oh tehoa kurang senang, baru saja jarinya terlepas, busu itu lantas berlari keluar dengan langkah sempoyongan. Oh tihoa membanting kaki, keparat ini tentu komplotannya, entah kemana, dia hendak katakan Poyokan jago mampus, tapi setiba di ujung mulut, terasa di waktu seperti ini tidak enak dia bicara soal mampus, segera ia ganti haluan, Loki juga tentu terjatuh ke tangan mereka, keparat ini yang disuruh, begitu hiatu orang ini terbuka, dia lantas siuman, Ilmu totokan yang tidak melukai badan dan menghilangkan daya ingatan seperti ini memang ilmu tunggal Loki, tak mungkin orang lain menirunya. Maksudmu keparat ini tertotok dan dibekuk kemari oleh Loki tentu begitulah kejadiannya. Kenapa Jago Mampus harus menggunakan permainan ini? Saat ini di tempat ini masih punya hati dia main guyon-guyon dengan kita. Kemana pula dia pergi seorang diri begitu bernapsu bicara? Tanpa sadar ia gunakan juga poyokan jago mampus. Choh yang menghela napas, katanya tertawa getir, orang lain sering menyangka Loki seorang yang tahan uji dan sabar, bahwasannya diadingin di muka panas di dalam, seperti pula kau dan aku, semalam aku bilang supaya musuh tangguh itu serahkan kepadaku saja, mulutnya diam saja, hatinya tentu kurang senang, maka, menurut rekaanku, ia sekarang pergi cari musuh tangguh itu untuk bertanding. Dari mana ia bisa tahu di mana musuh tangguh itu berada? Liu C. sudah menunjukkan arah di mana kemah mereka. Masakah Loki takkan bisa mencarinya? Oh, Hoa berpikir sebentar, mendadak ia lari menerjang keluar. Lekas, Liu Liuyu yang menahannya. Tanyanya, apa yang hendak kau lakukan? Belum tentu Loki menjadi tandingan orang itu. Sudah tentu aku harus susul dia memberi bantuan. Kau sudah lupa akan sumpah janjimu kepada mereka saking gugup Oh Ti membanting kaki serunya. Lalu bagaimana baiknya kau tinggal di sini? Biar aku pergi mencarinya. Kini kita bertiga harus berpencar. Ciok, ciok, Kuan Im itu bila semalam jadi suami istri dikenang seratus hari. Masakah dia tega melukai kau? Merah muka Oh Ti Lehernya seperti melepuh besar, serunya menggerung, ulat busuk, sekali lagi kau mengolok dan mencemooh diriku, kulabrak kau, aku hanya ingin mengatakan bahwa Kuan Im sudah terlanjur berbuat demikian untuk mengadu domba hubungan kita dengan Kui Jeong, terang untuk sementara dia tidak akan mau unjuk diri berhadapan langsung dengan kita, sudah tentu dia pun tahu bahwa kita tidak boleh dibuat main-main. Hektometer roh Ti roa mendengus geram. Choh Liuhi yang menepuk pundaknya, katanya, "Duduklah dan minum dua cawan arak untuk menghilangkan kerisauan hatimu. Aku tidak akan lama pergi." Belum lama Choh Liuhi yang keluar, laki-laki raksasa itu melangkah masuk ke dalam kemah. Kontan oh Ti roa mendelit kepadanya, tanyanya asran. Untuk apa kau kemari dengan kedua lengannya yang berotot kekar? Ganial memeluk dada, dia pun balas melotot tanpa buka suara. Jadi kau hendak mengawasiku hektometer Ganial mengejek. Oh Tehoat tiba-tiba tertawa besar, serunya, cuan besarmu bilang tak pergi, ya tidak akan minggat, jikalau cuan besarmu mau pergi, Memangnya kau kepala dogol ini bisa merintangi aku? Mulut bicara tiba-tiba kepalanya menjotos. Gania lulurkan tapak tangannya yang segede kipas, pundak kiri Oh Ti menjadi sasaran cengkeraman jarinya. Tak nyana pergelangan tangan Oh Ti berputar dengan enteng dan lincah, dengan nakal ia gelitikan ketiak orang. Laki-laki raksasa ini memang berbadan kekar, laksana baja dan berotot kawat. Ternyata paling takut digelitik. Begitu jari-jari Oh Ti Hoa menyontek ketiaknya, seketika dia terbahak-bahak geli, saking geli sampai terpingkal-pingkal memeluk perut. Sedikit memiringkan badan, badan Oh Ti Hoa menerjang dengan pundaknya, badan Ganial yang kokoh besar seberat 200 kati lebih itu, seketika keterjang terbang terguling-guling. Dengan menepuk-nepuk tapak tangan, mulut Oh Ti Hoa berkau bawa arak kemari, Kalian hendak menahan tuan besarmu di sini, kalian harus sediakan makan minum tuan besarmu. Rasa gemas dan kedongkolan hatinya dialampiaskan kepada orang-orang rendahan ini. Kalau lahirnya Choh Liu yang bersikap tenang dan kelakar, bahwasanya hatinya amat prihatin. Memang untuk kesekian kalinya dia membongkar muslihat Siok Kwan Im, tapi dia tak kuasa memberikan bukti-bukti di hadapan Kui Jeong, Walau dia memperhitungkan bahwa Cio Kuan Im berada di sekeliling tempat itu, namun sulit juga dia meraba di mana tempat persembunyian Cio Kuan Im. Apalagi sekali gagal, pasti Cio Kuan Im akan mengatur perangkap lain, musuh di tempat gelap, pihaknya di tempat terang, betapapun serangan gelap musuh susah dijaga. Kini Xiao Fo sudah gugur, Cio To tak keruan rimbanya, Oh Tihoa terfitnah dan susah mencuci bersih tuduhan, Ki Pinjam pun sedang menghadapi mara bahaya, lima orang yang berangkat bersama ke gurun pasir, kini sudah berantakan dan bercerai berai, jejak Soh Yong Yang, Li Ang Siu dan Song Tianji masih belum diketemukan keadaan dan situasi yang begini tidak menguntungkan, betapa hati Choh Liu Hi yang tidak akan gundah dan was-was. Apalagi sekarang dia harus melindungi orang-orang ini, Terpaksa harus melindungi kui Jeong ayah beranak. Betapapun ia tidak akan membiarkan kedua ayah beranak ini mengalami kekejian tangan kejam musuh. Tapi kenapa semalam Pipop Kong Chu mencari dirinya? Apakah perbuatannya mengandung suatu muslihat? Bukankah hendak menahan dan mengelabui Metu dan pendengarannya, sehingga tak sempat hiraukan urusan lain? Cho Liu yang menghela napas dengan geleng-geleng. Ia berkeputusan takkan pikirkan persoalan ini lagi, lebih penting temukan dulu Ki Pinjan. Apa yang pernah dikatakan si kera hitam San Hong dan Sutau Liu Che kalau tak terlalu dibesar-besarkan, maka Ki Pinjan sekarang sedang menghadapi situasi gawat dan genting, dinilai dari kecerdikan, ketabahan dan keberanian, serta banyak akal muslihatnya dalam menghadapi segala perubahan, tiada orang lain yang sebanding dengan Ki Pinjan. Tapi kalau dinilai kepandaian silatnya yang sejati, belum tentu Kipinjan bisa mengungguli Oh Tihoa. Tapi gurun pasir seluas ini, selayang pandang ribuan li tanpa kelihatan jejak manusia, di tempat seluas seperti ini, asal sedikit selisih perjalanan saja bakal kesasar dan terpaut ribuan li jauhnya. Untunglah Seng Surya baru saja terbit, sinar cahayanya yang trik dan kekuatannya belum punjuk gigi belum begitu panas namun hawa dingin semalam mulai menguap dan menghilang, saat inilah waktu ternyaman di padang pasir di dalam bilangan sehari. Dengan mengembangkan ginkang tinggi yang tiada bandingan di seluruh kolong langit, Choh Liu Hi yang berlari-lari sekaligus beberapa puluh li sudah dicapainya, kakinya masih belum kelihatan kendor, pandangan matanya yang tajam laksana burung elang tidak menyia-nyiakan setiap benda yang dilihatnya. Meski itu hanya sebatang pohon atau selembar daun, sekonyong-konyong didengarnya suara gemuruh yang ramai bergulung-gulung ikut terhembus angin ke arahnya. Baru saja hak tiyah liu yang kaget, matanya sudah melihat jelas. Itulah sebuah wajan besar dari besi, tapi di gurun pasir yang tak kelihatan jejak manusia, dari mana datangnya wajan gede ini. Tampak wajan besar itu terguling-guling dihembus angin puyuh cepat sekali menggelinding datang, sekali melesat coh Liuhi yang setombak lebih, dengan ringan ujung kakinya menutul dan menjungkit. Sebat sekali ia raih di tangannya, setelah diawasi sekian lamanya tahu-tahu badannya melambung tinggi melesat ke arah datangnya angin dari mana wajan itu menggelundung datang. Kali ini matanya dipasang lebih tajam kira-kira setanakan nasi, di depan dilihatnya pula batu cadas yang sudah kering berubah bentuknya lantaran hembusan angin berpasir, beberapa pucuk pohon sian jin chiang. Memang Choh Liu yang belum pernah kelana di padang rumput, tapi setelah mengalami penderitaan dan pahit getirnya kebesaran gurun pasir, tempat ini adalah daerah yang paling baik untuk bercokol dan membuat perkemahan. Apakah para menteri yang berontak di negeri Kui Je dan pembunuh-pembunuh itu semalam berkemah di tempat ini? Selepas pandang matanya tak kelihatan adanya perkemahan Sebentar Choh Liu yang menerawang, lalu ia berjongkok seperti anjing pemburu yang mengendus-endus jejak buruannya Mendadak ia kerahkan jari-jarinya sekeras baja dan mengeduk serta menggali pasir Meskipun bertangan kosong, tetapi dengan kekuatan lewekangnya Kesepuluh jarinya laksana sepuluh batang garuk besi. Beberapa kali galian saja dari tumpukan pasir berhasil dikeduknya kayu-kayu hangus bekas terbakar. Terang di sinilah letak perkemahan atau pos sementara dari para pemberontak negeri Kuije. Mungkin tahu bahwa jejak mereka sudah kenangan, maka malam-malam itu juga mereka mengundurkan diri. Begitu cermat dan hati-hati benar gerak gerik orang-orang ini. Setelah perkemahan dicopot dan mengundurkan diri tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Cepat sekali otak Cho Liuhi yang bekerja. Ia duga di antara rombongan pemberontak itu pasti terdapat satu dua orang cerdik pandai yang banyak akal muslihatnya sebagai penasehat atau perancang segala langkah langkah mereka. Tapi apakah Ki Pinjan sudah berhasil menemukan tempat ini ataukah sudah menemui orang orang ini? Jikalau sampai bentroh? pihak lawan banyak, apakah dia sudah mengalami bencana oleh kekejian musuh? Semakin gundah hati Choh Liu yang dengan cermat matanya menjelajah keadaan sekelilingnya, tiba-tiba dilihatnya di atas permukaan batu cadas itu, bekas-bekas tapak kaki manusia yang ditinggalkan, melesak setengah dim ke dalam batu. Di gurun pasir, tapak kaki yang ditinggalkan manusia sebentar saja sudah tidak membekas dihembus angin, Sebaliknya kedua tapak kaki ini membekas dalam permukaan batu, kalau dikata batu cadas di padang pasir sudah terlalu kering dan keropos menjadi lunak, tapi kalau tidak mengerahkan lekang di ujung kaki, tidak mungkin kaki manusia bisa melesak masuk setengah dim, dari sini dapat disimpulkan bahwa tapak kaki ini memang sengaja ditinggalkan di sini. Diam-diam coh yang -diam menerawang. Mungkin Ki Pinjan sengaja meninggalkan bekas tapak kakinya. Dia sudah tiba di sini dan sembunyi di belakang batu ini mengintip gerak gerik musuh. Sungguh di luar dugaannya pihak musuh pun ada seorang yang kosen, jejaknya kenangan. Maka tokoh kosen dari rombongan pembunuh itu lantas turun tangan melabaknya. Baru sekarang dia menyadari kekerdilan tenaganya seorang diri, maka sengaja meninggalkan bekas tapak kakinya di permukaan batu ini. Supaya aku tahu kemana jejaknya Karena rekaannya ini, seenteng burung walet Badannya melambung naik ke atas batu cadas Maka segera didapatkannya pula dua bekas tapak kaki lainnya Kedua tapak kaki ini tak begitu dalam ujung kakinya Tertuju ke arah barat Choh Liu yang membatin pula Kedua tapak kaki ini tentu peninggalan kipingan Sebelum berlalu dengan tergesa-gesa saat itu ia bergebrakan antara mati dan hidup dengan tokoh kosen dari rombongan pembunuh itu. Tak urung hatinya jadi gugup dan tegang, maka bekas tapak kakinya tak begitu dalam, dilihat dari jurusan yang tertuju oleh tapak kakinya, jelas bahwa tujuan mereka adalah tepat ke barat. Karena kesimpulan ini, tanpa banyak sang si cicoh liuhi yang segera kembangkan ginkangnya pula, berlari menuju ke barat. Tapi baru lari puluhan tombak tiba-tiba ia hentikan langkahnya pula seraya membatin. Tidak benar biasanya kalau Ki Pinjam sudah mengumbar adatnya, doubleknya melebihi Oh Hoa. Jikalau dia sudah kukuh bertanding sampai ajal dengan pembunuh itu, pasti melarang orang lain mencampuri urusannya. Oleh karena itu dia ringkus busu itu untuk mengelabui pandangan orang lain, Tujuannya ialah tak suka Choh Liu yang mencampuri urusannya dan kemana arah tujuannya. Masa mungkin dia mau meninggalkan tapak kakinya hingga Choh Liu yang lebih gampang menemukan jejaknya? Choh Liu yang menghela nafas, sebab sekali ia sudah melesat kembali ke atas batu cadas itu. Kedua kaki tepat berdiri di atas bekas tapak kaki itu, muka menghadap ke barat sementara otaknya sedang diperas untuk berpikir ki tahu cepat atau lambat aku pasti dapat mencarinya sampai di sini maka sengaja dia meninggalkan bekas tapak kaki ini supaya aku tahu bahwa dia benar-benar sudah pernah berada di sini tapi ia tidak suka aku mencampuri urusannya maka sengaja hendak mengaburkan pandangan dan menyesatkan kesimpulanku lalu ke jurusan mana ia pergi bersama tokoh kosen dari rombongan pembunuh itu Jurusan selatan jelas iatakan ke sana karena dari arah sana tadi Choh Liu datang, kalau toh barat juga tidak, jadi tinggal timur dan utara di saat Choh Liu bimbang dan kusut pikirannya tiba-tiba terlintas pikirannya. Sejak kecil Ki Dan paling benci sorot matahari yang menyilaukan mata, bila di rumah sering ia tidur sampai lewat lohor baru mau bangun, sebelum hari terang tanah ia takkan tidur karena kebiasaan ini sudah terangki penjanta akan menuju ke arah timur menyongsong matahari yang baru terbit. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa ia menuju ke utara, meski hal ini tak bisa diputuskan dengan meyakinkan terpaksa harus dicoba dan mengadu untung. Maka Choh Liuhi yang segera merubah arah berlari ke arah utara. Selama pengalaman beberapa hari di tengah gurun pasir ini, Sedikit banyak Liu liuhi yang sudah menyadari bahwa air merupakan mustika yang lebih berharga dari permata Maka tak luput ia pun membawa kantong air yang terbuat dari kulit kambing Setelah menendak beberapa tegukan air, sekaligus ia berlari-lari kali. Tampak tidak jauh di depan sana dilihatnya beberapa pucuk sian jin ciang Tapi seluruhnya sudah gundul terbabat kutung Liu liuhi yang hentikan larinya dari atas pasir ia jemput setengah potong dahan Sian Jin qiang, Dengan cermat ia awasi bekas papasan dari bagian yang kutung Jikalau ada orang lain melihat tingkah lakunya ini Tentu orang merasa heran Entah apa sih yang menarik perhatian dari potongan dahan pohon itu Memangnya kutungan dahan pohon itu bisa tumbuh kembang? Sekian saat Choh Liu yang memulak balik dengan teliti Semakin lama alisnya berkerut semakin dalam, mulutnya pun menggumam seorang diri, tebasan pedang yang teramat cepat Ilmu pedang yang bagus sekali, jadi dari bekas kutungan dahan pohon itu dia dapat menilai betapa tinggi tingkat kepandaian ilmu pedang orang yang menebas dahan Sian Jin Chiang ini Senjata kipinjan bukanlah pedang, melihat pedang yang dipakai lawannya sedemikian tajam dan ganas Mau tak mau kuatir juga hati Choh Liu Yang, demi keselamatan Ki Ping Jan kembali ia mondar mandir di sekelilingnya mencari-cari dan menemukan setengah potongan dahan Sian Jin Chiam. Bekas kutungan Sian Jin Chiam yang ini terang tidak selicin dan serata yang diambilnya semula, terang seperti dipukul kutung dengan semacam senjata berat yang tumpul, justru senjata Ki yang adalah buan keampit, potlot baja. Charlieudi yang mengamatinya lagi sekian lama, kedua alisnya yang berkerut lambat-lambat mengembang, gumamnya, "Berkutat melawan musuh tangguh ini setengah harian, tenaganya sedikit pun tidak kelihatan menjadi lemah. Tak nyana selama beberapa tahun belakangan ini ilmu silatnya ternyata maju begini pesat. Semula ia menyangka karena kehidupan yang foya-foya dan berlebihan itu, tenggelam dalam pelukan perempuan ayu dan kebanyakan air kata-kata." Tentu, wakang dan kepandaian silatnya sudah terlantar. Begitupun tenaganya, tentu jauh berkurang. Baru sekarang, setelah dia memeriksa bekas kutungan, dahan itu baru lega hatinya. Tapi kedua orang itu sedang berkelahi dengan sengitnya, tanpa sebab masakah memukul dan menebas kutung dahan-dahan Sian -dahan Jin Chiang ini? Apa sih maksudnya? Kesimpulannya adalah, lantaran di dalam pohon Sian Jin Chiang ini mengandung air. Setelah bertanding setengah hari, sedikit banyak mereka sudah menguras tenaga sehingga tenggorokan kering dan bibir gatal, jadi mereka berhenti sebentar untuk mengisap air secukupnya, mereka lalu melanjutkan pertempuran. Dari kesimpulan dan kenyataan yang dilihatnya, terang jurusan yang ditempuh Cho Liuhi yang tidak salah. Lekas dia pun meneguk setegak air, setelah menenteramkan hati dan mengatur pernapasan, bukan lantaran dia terlalu letih dalam perjalanan adalah dia memperhitungkan dengan tepat bila dia berhasil menemukan jejak mereka, kemungkinan dia sendiri pun harus mengalami suatu pertempuran sengit, maka dia perlu menghimpun semangat dan mengumpulkan tenaga, siap sedia setelah beranjak beberapa kejap lagi, tampak di depan menghalang segundukan pasir tinggi. Kira-kira puluhan tombak, perubahan alam di gurun pasir memang aneh dan cepat sekali. Semalam mungkin tempat ini masih merupakan tanah datar, pagi ini sudah berubah menjadi gundukan bukit pasir yang menjulang ke atas. Sudah tentu, gundukan pasir ini tidak kokoh, meski kebanyakan orang juga bisa memanjat naik ke atas asal sedikit lengah. Bila pasir gugur mungkin manusia bisa terkubur hidup-hidup di bawah pasir yang ribuan kati beratnya. Choh Liu yang menghirup napas panjang, sekali tutul badannya melambung tinggi seenteng kapas seperti daun melayang terhembus angin, dengan ringan ia tancapkan kaki di puncak bukit pasir. Selepas match memandang tampak beberapa li sekitarnya cuma gundukan-gundukan pasir melulu yang tersebar di mana-mana, Malah terdapat batu-batu cadas dan rumpun semak-semak pohon berduri. Memang, tumbuhan ada pula yang bisa tumbuh di padang pasir. Memang, sementara tumbuhan ada yang tidak memerlukan air untuk pertumbuhan, namun bisa tetap subur, cuma selamanya tidak bisa tumbuh tinggi. Sekonyong-konyong terdengar suara terang selarik, sinar pedang laksana lembayung berkelebat di tengah angkasa. Berkelebat di belakang gundukan-gundukan pasir di kejauhan sana, cepat sekali tahu tahu sudah menghilang. Betapa cepat dan hebat sambaran kilat pedang itu, sungguh luar biasa. Bagai burung camar, cepat Choh Liu yang meluncur ke bawah. Laksana burung walet, badannya melesat ke depan. Dia tak berani bersuara atau memanggil, soalnya pertempuran tokoh-tokoh silat kelas tinggi paling pantang perhatiannya terpecah. Kalau Kipinjan mendengar suaranya, sedikit banyak konsentrasinya tentu terganggu, kemungkinan bisa mengalami bencana. Tapi waktu Cho Liuhi yang melesat tiba di gundukan pasir tadi, bayangan manusia pun tidak terlihat olehnya. Semak-semak berdui di pinggir batu cadas memang terbabat teruntuh oleh tebasan pedang tajam. Dari kenyataan yang dihadapinya ini, Choh Liu yang beranggapan dan semakin tebal keyakinannya bahwa ilmu pedang orang itu teramat ganas dan telengas, sungguh mengejutkan. Jadi apa yang diuraikan oleh si kera hitam San Hong dan Sutau Liu Che mengenai kehebatan orang memang bukan bualan belaka. Sering sekonyong-konyong terdengar pula suara benturan senjata keras yang nyaring. Bagai terbang coh Liu yang memburu ke arah datangnya suara, lagi-lagi ia menubruk tempat kosong Tapi batu cadas di sini banyak yang runtuh menjadi bubuk lembut bertaburan kemana-mana Terang reruntuhan batu cadas ini lantaran disapu hancur oleh potlot baja kipinjan Karena pukulan keras seperti ini tak mungkin dilakukan dengan pedang Dari sini dapatlah dibayangkan bahwa kekuatan kipinjan masih cukup hebat masih kuat bertahan untuk adu jiwa Choh Liu yang menghirup napas panjang sampai detik ini, meski dia belum menyaksikan secara langsung pertempuran kedua orang yang sedang berhantam sengit ini, tapi betapa dahsyat dan hebat pertandingan adu kekuatan kedua orang ini dapatlah dibayangkan. Dari tempat beberapa li kedua orang bertempur terus sambil jalan dan bergeser kedudukan sampai sini, dari pagi sampai sore menjelang malam dari malam sampai pagi adu kekuatan seperti ini sungguh jarang terjadi. Walau kelihatannya kedua orang sampai sekarang masih setanding alias seri, Choh Liu Hiang pun tak perlu gelisah lagi karena gelisah pun tak berguna, di dalam situasi seperti ini untuk segera menemukan mereka sungguh betapa sulitnya. Apalagi jika Lau Ki Pinjan tahu dirinya sudah datang khawatir dirinya turut campur, Mungkin orang sengaja hendak main petak umpet dan membuat dirinya kecele. Oleh karena itu terpaksa Choh Liu yang menahan sabar dan menekan gejolak perasaannya dengan cermatia pasang kuping. Sesaat kemudian betul juga terdengar pula suara benturan senjata keras yang nyaring. Kali ini kumandang dari arah kiri sana. Tapi kali ini Choh Liu yang tidak langsung menubruk ke tempat itu, namun dari arah kiri dia berputar setengah lingkaran Pikirnya hendak berputar mendahului mereka ke sebelah depan memapak dan menghalangi mereka. Lagi-lagi dia tetap menubruk tempat kosong. Kedua orang itu kiranya bertempur ke arah lain yang berlawanan. Choh Liuhi yang hanya geleng-geleng kepala dengan tertawa getir, tapi sekonyong-konyong rona mukanya berubah hebat. Di atas pasir kuning yang merata di depan sana tampak beberapa tetes noda darah yang masih segar. Kalau Oh Tihoa yang melihat noda darah ini, mungkin dia tidak akan gugup karena dia sangka noda darah ini menetes keluar dari luka-luka badan musuh. Tapi Choh Liu yang cukup tahu bila mana potlot bajaki pinjan sampai berhasil menutup lawannya, pasti musuh sudah menggeletak dan tak berkutik, bukan saja takkan mengeluarkan darah, pertempuran pun takkan dilanjutkan pula. Semakin gelisah hatinya, dia semakin tak bersuara, kini kipinjan sudah terluka bukan mustahil luka-lukanya tidak ringan, jikalau konsentrasinya sampai pecah bukankah badannya bakal menjadi sasaran empuk lawannya dan terbanglah jiwanya Maklumlah meski sepak terjangcoh liuhi yang amat gagah perwira dan tidak kenal kesepanan tapi demi keselamatan sahabat baiknya Tindakan dan gerak-geriknya ternyata jauh lebih cermat dan hati-hati dari kaum Hawa. Tak jauh dari noda-noda darah itu terdapat juga sebongkah batu cadas. Sekali enjot badan Choh Liuhi yang lompat ke atasnya, dari sini ia hendak menunggu suara benturan senjata keras dan berkelebatnya sinar pedang yang mungkin terlihat di antara semak-semak pohon dan selabatu. Tak nyana pada saat itu juga dari balik gundukan pasir di depan sana tiba-tiba muncul dua orang, senjata di tangan kedua orang ini dimainkan kencang, seumpama hujan badai pun takkan tembus membasahi badan mereka, sekencang itu mereka mainkan senjatanya, tapi tak terdengar suara benturan senjata, mungkin setelah berhantam setengah hari ini, masing-masing sudah apal dan tahu jelas seluk-beluk permainan silat lawannya. Sebelum suatu jurus serangan dilancarkan di tengah jalan, sudah berubah pula dengan tipu serangan yang lain. Care tempur seperti ini sudah tentu kedua pihak harus bergerak teramat cepat, ganas, dan keji, sedikit meleng atau serangannya meleset setengah mili. Umpamanya, senjata lawan pasti akan segera menerjang masuk ke dalam titik kelemahan ini. Akan tetapi, Care serang menyerang mereka memang cukup seru dan menarik. Namun keadaan mereka sudah runyam benar. Baju yang dipakai kedua orang ini sudah sama tak karuan, sekujur badan, kepala, rambut dan alis penuh pasir, laksana dua setan gentayangan yang baru nongol keluar dari liang pasir. Untunglah Liuhi yang tahu benar senjata yang digunakan Kipingyan, kalau tidak sungguh sukar dia membedakan yang mana Kipingyan dari kedua orang berpasir ini. Tampak pundak kiri kiping dan dibalut kencang dengan sobekan kain baju. Darah masih kelihatan merembes keluar, terang bahwa pundaknya cedera oleh tusukan pedang. Tapi kedua orang sedang bertempur begitu sengit. "Care, bagaimana dia sempat membalut luka lukanya dulu?" Memangnya, setelah lawan melukainya, lantas memberi peluang dan menunggu dia membalut luka lukanya baru melanjutkan pertempuran pula. Mereka sudah berkelahi sekian lamanya. Memangnya masing-masing sudah timbul rasa simpatik terhadap musuh sendiri, maka setelah salah seorang terluka, seorang yang lain tidak merangsak terus memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi jurus-jurus permainan mereka terang merupakan serangan ganas yang mematikan, perkelahian adu jiwa, seolah-olah tiada maksud membiarkan musuhnya hidup, serangannya tak mengenal kasihan. Sungguh heran dan tak habis mengerti Coh Liu yang menghadapi tontonan pertempuran yang lucu ini, ia tahu sementara Ki Ping Jan masih kuat bertahan, ia sadar bila dirinya ikut turun tangan, Ki Ping Jan pasti akan marah. Tapi setelah menyaksikan sekian lamanya, terasa pula oleh Coh Liu yang bahwa jurus permainan pedang lawan Ki Ping Jan itu seperti sudah dikenalnya. Gerak pedang orang ini laksana putaran angin Betapa cepat jurus serangannya, sungguh sukar dibayangkan. Tapi lengan bagian sikut ke atas sedikit pun tidak bergeming, jadi setiap jurus tipu serangannya dilancarkan hanya dengan kekuatan pergelangan tangan saja. Orang yang mampu memainkan ilmu pedang semacam ini setahu Cho Liuhi yang cuma satu saja di kolong langit ini, yaitu Tiongko Anit Tiamang. Tapi ilmu pedang yang disaksikan sekarang sedikit banyak rada berbeda dengan it Itiamang. Secara keseluruhannya ilmu pedang ini lebih mantap, tenang dan rapat, tapi tidak seganas dan sekeji tusukan pedang tiamang yang telak mengincar tenggorokan musuh. Hati coh liuhi yang sedang menimang-nimang, entah apa hubungan orang ini dengan tiamang Setitik merah dari Tionggoan itu, agaknya kalau bukan saudara seperguruan, tentu keduanya punya sangkut paut yang dekat dan erat. Kebetulan sekilas terlihat oleh Coh Liuhi yang pancaran sorot mata orang ini, itulah sepasang biji macu yang dingin seperti es, buas laksana serigala, memutih merah seperti salju di puncak gunung, teguh kukuh laksana gunung. Metu seperti itu, kecuali setitik merah dari Tionggo Anti ada orang lain lagi, sungguh kaget. Girang pula hati Chow Liu Liuyang tak tertahan, hampir saja dia bersorak memanggil. Tiba-tiba dilihatnya pedang panjang Etiam, ang menusuk lurus mengarah dada, lekas kedua tangan dipinjam ditekan turun. Sepasang potlot bajanya bersilang menyongsong serangan lawan. Inilah jurus Cap Cibonggun atau Palang Melintang menutup pintu. Cuma biasanya kalau orang lain meluncurkan jurus ini tujuannya khusus hanya bertahan dan melindungi badan, lain dengan kipingan, di samping bertahan rapat, dia pun bisa balas menyerang, laksana gunting tajam, kedua potlot mengunting senjata lawan. Kombinasi permainan antara menjaga diri sekaligus menyerang ini sungguh amat hebat dan menakjubkan. Tapi begitu Cho Liu yang melihat dia melancarkan jurus ini, seketika mencelos dingin hati dan sekujur badannya. Ternyata setitik merah memang sengaja pancing dirinya menggunakan jurus ini, soalnya permainan pedangnya jauh berlainan dengan semua perguruan ilmu pedang dari aliran manapun, pedang menyerang mengandalkan kekuatan pergelangan, sudah tentu gerak perubahan dan variasinya jauh lebih banyak dan cepat. Sebaliknya jurus kipingan ini di samping menyerang mengandung pertahanan, sudah tentu, kekuatan pertahanannya sedikit banyak terganggu. Bila menghadapi musuh lain, serangan lawan akan kehabisan tenaga dan berhenti sampai titik yang tertentu saja. Maka, dengan mudah bisa saja dia mengunci senjata lawan dengan kedua potlotnya. Tapi, lengan setitik merah masih mengandung kekuatan yang tak terukur besarnya. Kalau tenaga pergelangan terkuras habis. Gampang saja ia kerahkan kekuatan lengannya untuk melandasi serangan itu lebih lanjut, begitu pedangnya menyendal disuruh maju, sebelum Yan berhasil mengunci pedangnya, ujung pedangnya tentu sudah menusuk tenggorokan Jan. Hebat memang setitik merah dari Goan, tadi berulang kali dia sudah menyaksikan Ki Ping Jan menggunakan jurus ini, dalam hati sudah berhasil mencapai suatu pikiran, Kero memecahkannya. Kini kembali, dia pancing lawan menggunakan jurus ini lagi sebagai penonton yang lebih jelas. Paham dan tahu benar jalan liku-liku, permainan pedang setitik merah sudah tentu coh liu yang paling jelas. Meskipun hatinya melonjak kaget, tapi dia tak mampu berbuat apa-apa. Serangan pedang Etiam, ang laksana terjangan angin puyuh. Dalam kolong langit ini, siapa mampu menghadapinya? Siapa tahu tepat pada saat itu juga pedang panjang setitik merah tiba-tiba menggores sebuah lingkaran membulat, tahu-tahu berputar di antara batang potlot kipingan, seret entah bagaimana pedang ini menukik turun mengiris ke paha kiping malah. Terang tusukan pedangnya itu bakal berhasil, kenapa berubah di tengah jalan? Meski hati coh Liu yang bersorak girang, tapi terkejut pula Selamanya setitik merah takkan menyia-nyiakan kesempatan setiap lubang. Kenapa kali ini berubah begitu bodoh? Tujuan Ki melulu hanya melukai atau membekuk musuh, tak pernah terpikir persoalan lain dalam benaknya, sehingga ia sendiri tak menyadari keanehan perubahan yang dilakukan lawannya. Kalau musuh menggunakan care sebodoh ini, justru kesempatan paling baik bagi dirinya. Begitu kedua potlotnya terkembang, dengan jurus Tokco Ajut Hiatu racun keluar yang maka terdengar dua kali suara trep, trep, jiahkin hiat di kedua pundak setitik merah tertutup telak, kontan badannya terjengkang roboh. Setelah berjuang sekian lama menghabiskan segala kemampuan dan tenaganya, baru sekarang Kiping Yan berhasil merobohkan lawan, saking senangnya dia terloroh-loroh. Tapi sepasang biji mata orang yang dingin membeku itu masih menatap mukanya dengan kaku, sedikit pun tidak kentara rasa penyesalan atau mengakui kekalahan ini, dari sorot matanya sikapnya malah tetap angkuh dan jumawa. Ki Pinjan tertawa, ujarnya, ilmu pedangmu memang jarang bandingannya di kolong langit, tapi jurus tadi kau lancarkan dengan gerakan yang salah, Siapapun bila dia melancarkan jurus serangan seperti itu dia harus mengaku kalah. Kau, mendadak kata katanya seperti tersumbat di dalam tenggorokannya. Rona mukanya pun berubah seketika. Tiba-tiba dilihatnya di ujung pedang lawan yang runcing tipis itu, tertancap seekor kalajengking. Di tengah gurun pasir dan berhawa panas, kalajengking begitu besar dan beracun jahat, Siapapun bila sampai tersengat sekali saja mungkin jiwanya takkan tertolong lagi Jadi tadi setitik merah melihat seekor jengking merambat di pahanya Barulah di tengah jalan dia merubah gerakan pedangnya Gerakan bodoh permainan setitik merah ini ternyata telah berhasil menolong jiwanya Pucat pia selalu merah pada muka kipingan, mulutnya terkancing Sudah tentu coh Liu pun sudah melihat hal ini tanpa terasa mencelos pula hatinya Setitik Merah memang tidak malu sebagai laki-laki sejati satria yang patut dipuji akan kebesaran jiwa dan keluaran hatinya tapi memangnya Ki Pinjam tidak begitu apakah lantaran kekalahan yang memalukan ini dia lantas hendak bunuh Setitik Merah untuk menutup mulutnya Ingin Choh Liu Hiang menyaksikan lebih lanjut kejadian seterusnya, apa yang akan dilakukan oleh Ki Ping Jan, maka diam-diam ia meremas beberapa batu kerikil, jikalau Ki Ping hendak bertindak keji terhadap setitik merah, dia pun takkan berpeluk tangan menonton saja. Setelah melongo sekian saat, terdengar Ki Ping berkata pelan-pelan, kenapa kau berbuat demikian, memangnya kau tak ingin membunuh kubah dan setitik merah tak bisa bergerak. Namun mulutnya masih bebas bicara, katanya dingin, aku hendak membunuhmu, maka jiwamu takanku biarkan mampus di mulut kala jengking, kipingan menengadah dan terloroh-loroh panjang, serunya, bagus, bagus, bagus beruntun dia mengucapkan bagus tujuh delapan kali, mendadak ia cungkil pedang lawan terus diraihnya, sekali ayun ia tebaskan pedang itu ke arah pahanya. Secara keras kepala dia tak sudi menerima kemurahan ini, secara langsung dia hendak tebas paha sendiri untuk dikembalikan kepada setitik merah. Begitu besar tekadnya, sehingga sorot mata setitik merah yang membeku dingin itu menyorotkan cahaya aneh, tak tahan mulut pun menjerit kaget, gila kau terang di tengah jeritannya, segulung angin yang keras menerpa datang dengan telak memukul jatuh pedang di tangan Ki Kembang api munkrat kemana-mana, pedang di tangan Ki Pinjan terpental lepas dari cekalannya Dengan muka berubah, lekas Ki Pinjan menyurut mundur delapan kaki, kedua batang potlotnya yang dia rangkap dalam cekalan pada tangan kiri Segera dibagi ke kanan kiri pula, mulut segera membentak beringas Siapa itu terdengar seseorang berkata dengan kalem, watak dan adat kalian berdua memang terlalu aseran di tengah kumandangnya gelak tawa, sesosok bayangan orang melambung ke angkasa meluncur datang, sigap sekali. Sekali raih ia jemput pedang panjang itu sekaligus membuka totokan jalan darah setitik merah. Kontan Ki membanting kaki serta berseru penuh kegusaran, akhirnya kau datang juga ternyata setitik merah pun berseru keras, akhirnya kau datang juga kedua orang mengucapkan kata-kata yang sama, Cuma kalau Ki Pinjan mengucapkan kata-kata ini adalah jamak, karena sejak semula dia sudah menduga cepat atau lambat Choh Liu yang pasti akan menyusul datang, gegetun dan gemas pula lantaran kedatangan Choh Liu yang begini kebetulan. Namun kenapa setitik merah juga mengucapkan kata-kata yang sama? Memangnya dia juga tahu bahwa Choh Liu yang sudah berada di sekitar daerah pertempuran. Masakah dia pun sudah memperhitungkan bahwa Choh Liu Hi yang pasti akan menyusul tiba? Di saat Choh Liu yang merasa heran, Ki Pinjan sudah berseru tertahan. Kau kenal orang ini hampir pada waktu yang sama setitik merah pun berteriak, kau kenal orang ini Choh Liu yang tertawa, ujarnya, kalian berdua aku kenal semuanya, malah masing-masing adalah sahabat baikku maka kau pun tak perlu bersedih hati karena merasa berhutang budi kepadanya, yang terang kelak masih banyak kesempatan jiwanya bakal digorok oleh orang lain, bolehlah kau berusaha menolong jiwanya saja, sudah tentu kata-katanya ini ditujukan pada Ki Pinjan. Lama juga Ki Pinjan berdiam diri memikirkan kata-kata ini, akhirnya mendengus. Tapi kalau bagaimana pula kau bisa sampai di tempat ini? Tanya Cho Liu Hiang Kata-kata ini dia tujukan kepada setitik merah. Tak nyana mendengar pertanyaan ini setitik merah malah semakin keheranan, serunya tak mengerti, kenapa kemari? Bukankah kau yang mencari dan mengundangku balasan pertanyaan ini lebih mengejutkan Choh Liu Hiang dan Ki Ping Setelah mengelus hidung berkata Choh Liu Hiang, aku yang mencari dan mengundang kau kemari? Untuk apa aku undang kau kemari sudah tentu kau mengundangku untuk membunuh Kui Jeong itu, sahut setitik merah. Mendengar kata-kata ini, kembali Choh Liu yang merasa prihatin dan urusan semakin ganjil, karena dia merasakan kejadian ini bukan hanya merupakan salah paham, di balik persoalan ini tentu ada latar belakang dan muslihat keji. Segera ia menghampiri sebuah batu cadas lalu duduk, katanya, Persoalan ini mempunyai seluk-beluk dan liku-liku. Marilah silahkan kalian duduk saja. Mari kita bicarakan kejadian ini perlahan-lahan. Dengan tertawa menunggu reaksi orang ia menambahkan, Aku tahu kau tidak suka bicara. Biarlah aku yang bertanya padamu. Muka setitik merah yang kaku dingin itu sudah berubah. Katanya, Nikaliku? Menanyai aku, memangnya aku? Tahan dulu gejolak hatimu. Coba kutanya tanya siapa yang mencarimu, dikatakan bahwa aku mengundangmu untuk membunuh Kui Jeong itu setelah aku berpisah dengan kau hari itu, demikian setitik merah yang biasanya tak suka banyak bicara mulai dengan pengalamannya. Terasa bahwa Tionggoan sudah tiada arti dan tiada sesuatu yang kubuat kenangan abadi, memang sejak lama aku sudah dengar betapa luas dan kebesaran alam yang menyenangkan kehidupan di padang pasir ini. Maka aku berkeputusan menempuh perjalanan keluar dari perbatasan. Choh Liu yang tahu orang ini berhati tinggi dan jumawa. Setelah dua kali dikalahkan dalam adu pedang, tak urung menjadi kecewa dan dingin hati, maka terpikir olehnya kelana keluar perbatasan untuk mengecap kehidupan baru. Walau hati berpikir demikian, mulutnya malah berkata, "Kalau begitu." Jadi kau lebih dulu menempuh perjalanan keluar perbatasan ini daripada aku. Tapi beberapa lama kemudian, di tengah jalan kudapati seseorang yang selalu memperhatikan gerak-gerik dan jejakku, kemanapun aku pergi dia selalu menguntit di belakangku. Jikalau orang mengincar sesuatu atas dirimu, anggap saja orang pasti ketiban pulung, mungkin matanya picak. Entah orang macam apakah dia, perlu dimaklumi keahlian dan kebolehan Cho Liuhi yang adalah betapapun persoalan yang dihadapi amat sulit dan berbahaya, dia masih bisa berlaku tenang, mantap dan wajar. Tapi ia tahu orang lain belum tentu bisa berlaku seperti dirinya, maka begitu melihat roman muka setitik merah semakin tegang. Maka sengaja dia ucapkan kata-katanya tadi, supaya rasa tegang yang merasuki hati setitik merah menjadi kendur, menyusul dia lantas mengajukan pertanyaan yang pertama. Betul juga, tanpa merasa setitik merah tertawa geli, katanya, orang itu memang bukan manusia biasa, sedikit pun tidak menunjukkan gejala-gejala yang luar biasa. Saya umpama kau pernah melihatnya berulang kali, belum tentu kau bisa mengingatnya selalu. Karena orang macam demikian di mana dan kapan saja kau pun bisa melihatnya, Choh Liu yang menghela nafas, ujarnya, semakin biasa raut muka seseorang, semakin leluasa dia melakukan kejahatan, bila mana aku hendak mencari pion-pion untuk melaksanakan tipu dayaku, aku pun bisa mencari orang-orang seperti ini, waktu itu sebetulnya aku tidak mau terlibat banyak urusan, tapi dua hari setelah dia menguntit aku, Akhirnya aku tak tahan lagi. Baru saja aku hendak menghadapinya dan tanya apa maksudnya menguntit aku. Siapa tahu dia malah mencariku lebih dulu. Oh dia bertanya kepadaku, apakah cuan ini adalah setitik merah dari Tionggoan dalam waktu dekat? Aku belum bisa menangkap apa maksud tujuannya. Terpaksa hanya manggut-manggut saja. Maka dia lantas memperkenalkan diri sebagai teman baikmu, Sengaja memburu kemari untuk mencari aku, Choh Liu Hi yang tertawa, katanya, dia lantas mengatakan bahwa aku minta kau kemari untuk membunuh Kui Jeong benar, katanya, Kui Jeong mengganas menindas rakyat, sudah lama Choh Liu Hi yang bermaksud melenyapkan dia, tapi dalam waktu dekat ini dia tak dapat meluangkan waktu. Maka dia ingin mohon bantuanmu kau lantas percaya begitu saja sebetulnya aku pun tidak segera percaya akan obrolannya, tapi dia ada mengucapkan beberapa patah kata-kata yang mau tidak mau aku harus percaya kepadanya, apa yang dia katakan sebentar setitik merah berpikir, lalu katanya perlahan, katanya si maling sakti pandang tuan sebagai sahabat karibnya, kalau tidak dia pun takkan minta bantuanmu. Apalagi seorang laki-laki sejati harus bisa membedakan antara dendam dan budi. Masakah Chuan lupa budi kebaikannya yang tidak membunuh jiwa Mu liuhi yang tertawa getir. Katanya, kau pikir benarkah aku bisa dan sampai hati mengucapkan kata-kata seperti itu?